Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain wa ja'alana min al-mukhlishin bi qira'atihi. Amin ya rabbal alamin ila anqal. Kita menggunakan kitab Kifayatul Mubtadi pada muka soal 5 di bawah perbahasan rukun Islam 5 perkara. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pengajian yang tertangguh, saya suka untuk saya sampaikan salam daripada guru mulia kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Husaini Yahya dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dan beliau memohon agar anak-anak jemaah daripada sini meneruskan doa-doa kesihatan untuk beliau. Dan alhamdulillah perkembangan yang terkini itu perkembangan yang agak baiklah, sebab saya tu terlewat sikit 10 minit sebab pagi tadi bersama dengan beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan kesihatan dan dapat meneruskan agenda perjuangan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kita ni berkaitan dengan pembinaan dah agama Islam dalam syakhsiah, dalam kehidupan seseorang. Jadi semua kita tahu benda ni bukan benda hari ini yang kita dengar, tetapi sudah puluhan tahun yang kita dengar, dan terkadang benda ni menjadi biasa walhal dia adalah sesuatu yang amat luar biasa bagi orang yang memiliki asas pembinaan ini. Dan agama kita dibentuk dengan 3 rukun iaitu iman, Islam dan juga ihsan. 3 ini diwakili oleh 3 ilmu untuk memahami 3 asas ini. Kalau Islam diwakili oleh ilmu fiqah yang melibatkan dengan syariat sebuah kehidupan. Kalau iman diwakili oleh ilmu tauhid usuluddin untuk membina, mempertahankan tapak syariat tersebut. Dan ihsan diwakili oleh ilmu tasawuf untuk mengindahkan perjalanan seseorang. Dan erti kata lain dikatakan penyucian. Jadi dibahaskan dahulu tentang mengucap 2 kalimah syahadah, dan kini rukun yang kedua secara ringkas dan orang iaitu sembahyang 5 waktu setiap sehari semalam. Jadi satu-satunya ibadat yang Jibril alaihi salam tidak mampu untuk membawa kepada Nabi. Ibadat lain semua dibawa oleh Sayyidina Jibril, tetapi sembahyang dijemput khas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua kita tahu diterima oleh Nabi dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Maka sebab itulah sembahyang ini dikatakan imaduddin. As-salah imaduddin, sembahyang itu sebagai tiang untuk menegakkan agama dalam jiwa seseorang. Faman tarakaha faqad hadamad din. Orang yang meninggalkan sembahyang ini sebenarnya dia telah merobohkan kekuatan agama yang ada dalam jiwa dia. Sembahyang 5 waktu ni sebagai satu pendisiplinan. Sebab itulah kalau kita mengkaji tentang sembahyang, kitab-kitab yang menceritakan sembahyang amat panjang lebar. Secara ringkasnya, pendisiplinan yang dilakukan dalam sembahyang, andai kata aplikasi ini didapat dibawa keluar kepada luar sembahyang, di sana penuh dengan suatu disiplin. Disiplin dalam menguruskan masa, disiplin dalam etika, kita perlu mencari seorang pemimpin. Disiplin dalam cara macam mana apabila imam melakukan kesilapan, kita dah tak mampu nak ikut imam, dan bagaimana untuk kita mengambil alih tugas imam di dalam solat. Disiplin dalam erti kata dah apabila ditempatkan di tempat sembahyang, suatu yang biasa akan bertukar menjadi mulia. Contoh,
karpet kita ni yang letak dalam masjid, karpet ni sekiranya diletakkan di hotel, letakkan di pejabat, orang berjalan pakai kasut, pakai selipar. Tak ada siapa pun tanggal kasut, tak ada siapa pun tanggal selipar. Tapi bila mana karpet itu diambil, diletak dalam masjid, kalau kita masuk tak tanggal selipar, nanti Tok Siak, Tok Bilal, Noja sepuk kepala kita. Sebab kita tak pandai nak hormat. Maknanya sampai ke peringkat itu. Apa yang melibatkan harta, kain, kain sembahyang, sajadah, semua kopiah seban, oleh kerana dia melibatkan dengan sembahyang, dia dimuliakan. Sebab itu, Nabi SAW pesan sungguh, muru auladakum bisolah. Nah, muru auladakum bisolah fa innahum abna'us sab'. Kena sungguh, kena perintah anak kita ni sembahyang sebab mereka anak-anak muda yang berusia 7 tahun. Wartibuhum fa innahum aba'ul 'ashr. Dan apabila usia mereka dah 10 tahun, kalau tak solat kena pukul. Sebab solat ini adalah doa. Orang yang solat adalah orang yang berdoa untuk diri dia sendiri. Jadi orang yang tak solat, kalaulah untuk diri dia sendiri pun dia tidak berdoa, macam mana kita nak minta untuk dia berdoa kepada orang yang lain? Jadi kalau nak dibahaskan tentang solat, kefarduan solat, rukun solat, wajib solat, sunat solat, makruh solat, batal solat, itu insyaAllah kita akan rujuk dalam pengajian kitab fiqah ataupun sejarah solat, boleh diambil dalam kitab-kitab sirah. Jadi di sini hanya nak beritahu kata betapa pentingnya solat dalam pembikinan perjalanan hidup seseorang. Baik, yang ketiganya, puasa pada bulan Ramadhan setiap tahun hanya sebulan. Semua orang tahu puasa difardukan pada tahun yang kedua Hijrah. Dan begitu juga peristiwa dikatakan Ghazwatul Badr Kubra berlaku dalam tahun yang kedua Hijrah. Dan pada 17 Ramadhan Nuzul Quran berlakunya peperangan ini dikatakan juga malam Lailatul Qadar yang pertama. Jadi puasa ni dia panggil satu kerihatan. Hinggakan Nabi SAW beritahu, sumu tasihhu, kamu puasalah pasti kamu akan sihat. Macam mana nak sihat sedangkan orang tu lapar? Sebenarnya puasa, puasa yang Nabi nak dan puasa yang Nabi suruh, bukan macam mana puasa yang kita nak ataupun puasa yang kita buat ikut nafsu. Sebab tu Nabi kata ada manusia yang puasa tapi tak hasil baginya melainkan lapar dan dahaga. Jadi ala kulli hal, puasa dalam bulan Ramadhan dia panggil syiar yang besar dalam agama Islam. Bukan nak memenatkan tetapi nak merehatkan kita. Dan fadha'il kelebihan puasa ni sehingga kan di antara prasyarat yang ingin meletakkan seseorang itu memiliki jiwa yang suci, jiwa yang kuat adalah puasa. Hingga kan diberitakan, diberitakan pernah ketika mana satu peristiwa Mahatma Gandhi, bapa kepada Indira Gandhi, Tok Wan kepada Rajiv Gandhi, semua puak ni, ketika mana beliau ingin menuntut kemerdekaan India daripada British, diriwayatkan kata dia tidak makan di siang hari. Nak kata puasa, dia bukannya reti lughatan wa syar'an, dia ini cuma dia tidak makan di siang hari, katanya 3 hari berturut-turut sebelum dia ke mahkamah kolonial British untuk minta kemerdekaan India. Bila ditanya, kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu berlapar? Dia begitu, dia kata, bila jiwa aku ni dalam keadaan lapar, pemikiran aku ni akan tenang dan aku akan tuntut hak aku sehingga aku dapat hak tersebut. Ia kan dalam kehidupan dunia pun ada satu mogok, orang pergi mogok lapar. Cuma mogok tu tak boleh pahala lah sebab tak ada nawai tu. Cuma nak beritahu kata, dah Islam meletakkan kelaparan ini suatu yang besar hingga dia dijadikan ibadat. Dia dijadikan ibadat hingga kan dalam sebuah hadis qudsi Nabi beritahu, la walikulli ibn adam ma amilu illa sawm wa ana ajzibi. Anak Adam ni bila dia buat kebaikan apa, aku beritahu, peruntukkan pahala stok yang dia akan dapat melainkan puasa. Sebab puasa ni aku sendiri yang akan bagi. Apa katalah kalau contohlah kita kata, nah, kita goreng nasi goreng dia pun,
Nah, kita goreng nasi goreng, kita nak makan, goreng nasi goreng, isteri, anak, semua nak makan. Tapi satu pagi kita goreng nasi bukan sebab kita nak makan, bukan sebab isteri, anak kita nak makan, tapi kita goreng nasi sebabnya Tuanku Sultan datang nak makan. Bayangkan macam mana keadaan nasi yang kita goreng, macam mana keadaan kuali yang kita goreng. Sebab ini kita nak persembahkan kepada dan orang yang paling hebat nak makan. Pastilah. Pasti nak benda tu benda yang terbaik yang kita nak buatkan. Maka puasa ini nak diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu persembahan. Kita sanggup tak makan, kita sanggup tak minum, kita sanggup susah, kita sanggup lapar. Bukan kerana kerajaan suruh, bukan kerana orang itu ini, tapi kerana Allah Taala. Maka sebab itu syariat puasa ini dalam sejarah kita dipanggil syariat meraikan umat-umat yang terdahulu. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, tajuknya, tujuan matlamatnya, la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maknanya dengan puasa manusia boleh bertakwa. Manusia bukan hanya boleh bertakwa dengan sembahyang, dengan haji, dengan zakat, tapi dengan puasa juga manusia boleh bertakwa, yang dikatakan ibadat yang dapat disembunyikan oleh pelaku ibadat. Sembahyang orang boleh detect, tengok rukuk, tengok sujud, tengok apa semua. Haji bila mana kita pakai ihram. Zakat kita bagi sembunyi, tapi kalau orang boleh bercakap, tahu juga. Bahkan dalam Islam itu sendiri zakat disunatkan, dimaklumkan. Sedekah-sedekah lain disunat untuk disembunyikan, tetapi zakat sunat untuk dimaklumkan sebagai targhib kepada orang yang lain. Tetapi puasa, nah, hanya kita yang boleh beritahu orang lain kata kita puasa ataupun tidak. Ini dipanggil ibadat yang terlebih mendekatkan diri kepada keikhlasan. Maka sebab itu tidak ada seorang wali yang dibangkitkan menggantikan perjuangan para nabi, melainkan syiar para awliya itu adalah kuat berpuasa. Sebab orang yang berpuasa ni jiwa dia tu akan kuat. Jiwa dia tu akan kuat. Baik. Keempatnya, memberi zakat. Dan zakat ni dia panggil sikap toleransi dalam Islam, dalam tolong-menolong. Maka sebab itu, nah, bila sebuah hadis Nabi SAW beritahu, as-sadaqatu tadfa'ul balaya. Sedekah itu boleh menolakkan bala-bala. Maka sebab itulah kita melihat, nah, bila ialah dengan dah pandemik wabak yang berlaku pada hari ini, bila mana ustaz-ustaz biasanya akan cakap, saya pun tidaklah nak sentuh, cuma nak bagi tahu sikit. Alhamdulillah kita melihat di sudut umum negara-negara yang mengalami wabak yang sebegini, negara kita lah yang memang Allah Taala pelihara sungguh, nak dibandingkan dengan negara yang lain. Dan bila ditanya saya dalam satu majlis ilmu, saya beritahu inilah yang dikatakan kekuatan bersedekah. Nah, sebab tu di permulaan dulu kita melihat bantuan makanan, agihan sangat kuat yang teramat luar biasa, nah, dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Sebab itu kalau kita sembahyang tengah malam, kita berdoa, kita berzikir, dia tidak sehebat macam mana kita bersedekah. Sebab nah, kita berzikir kuat, kita solat kuat, kita tutup aurat kita apa, kita belum ada unsur-unsur menghubungkan siratul rahim. Tapi dengan bersedekah sekalipun, walau luqaimat sekalipun, hanya suapan-suapannya sedikit, tetapi kita telah menghubungkan siratul rahim. Maka sebab itu nak tak nak benda ni kena bagi, Islam letakkan sebagai suatu rukun wajib, iaitu zakat. Ada zakat harta, ada zakat tanaman, ada zakat haiwan. Maka zakat harta lah paling banyak, termasuk perniagaan, mah dan pihak. Jadi ala kulli hal, ada zakat badan yang dikatakan zakat fitrah. Setiap kejadian yang memiliki ataupun setiap kejadian yang mendapatkan sejuzuk daripada Ramadan dan sejuzuk daripada bulan Syawal, maka wajiblah kata dia zakat. Jadi ala kulli hal, rumusan bercerita tentang zakat, ulama karang kitab panjang sangat. Kita hanya buat satu rumusan kenapa agama mengambil zakat sebagai suatu sistem yang wajib dalam Islam, kerana bentuk bantuan pertolongan yang telah membuktikan betapa kuatnya umat
apabila umat menguasai ekonomi. Dan bila kita bercakap soal zakat, maka mesti kita kena bercakap soal ekonomi. Tak mungkin orang nak keluarkan zakat kalau benda apa pun dia tidak ada. Dan zakat yang paling kuat nak bantu orang adalah zakat perniagaan, dan dibuktikan di zaman Khalifah Umar bin Aziz, ketika mana pengurusan Baitul Mal, pengurusan Al-Faid, harta rampasan perang, ghanimah, zakat diuruskan dengan sebaik mungkin, maka ketika itu negara akan makmur. Hari ini dah kita lemah sebab kita tidak menguasai ekonomi. Maka sebab itu saya pernah mengusulkan kepada beberapa orang sahabat, tapi ialah kita seorang. Sejak Ramadan kurang-kurang 5-6 tahun yang lepas saya beritahu, dan indah Ramadan ni kalau kita bercakap tajuk ubat gigi je pun. Kita bercakap pasal apa kita nak bercakap tajuk ubat gigi. Ubat gigi ni benda besar. Kita nak jawab hayya ala salah, kita nak jawab dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita nak jawab kalimah syahadah, nak jawab suara muazzin subuh. Mana mungkin kita akan rasa suara tu suara yang besar, suara penyelamat lebih besar daripada suara siren ambulan, suara segala-galanya. Sebab satu kalimah dia kata hayya ala salah, mailah kita sembahyang pasal hayya ala falah, di sana ada kejayaan. Mana boleh kita nak jawab benda ni dengan haibah kalau mulut kita sendiri pun kita tak cuci, bukan dengan ubat gigi yang orang Islam buat. Ubat gigi yang bukan umat kita buat. Begitu juga kita menyerahkan batang tubuh kita ini untuk diisikan dengan sumber-sumber pemakanan yang dibuat daripada tangan-tangan yang tak pernah dibasuh dengan wuduk, muka-muka yang tak pernah bertawajuh kepada Allah. Bagaimana makanan ini akan membikinkan roh yang kuat? Maka sebab itulah bila kembali kepada zakat, nak beritahu Islam ini adalah agama ekonomi. Islam ini adalah agama bantu-membantu. Dan sebab tu kekuatan kita dibina dengan kalimah syahadah. Kuat kita beriman dengan Allah, kita percaya dengan Rasulullah. Kekuatan kita dibina dengan solat. Nak bagi kita kuat, solat berjamaah. Ruh kita diberi makan dengan puasa. Dan akhirnya kita akan kuat apabila kita ada unsur-unsur toleransi dalam berhubung, iaitu mengeluarkan zakat. Maka sebab itu kita kembali sikit kepada surah An-Nabawiyah, ketika mana berlaku peperangan Tabuk. Walaupun peperangan ini tidak berlaku kerana gerunnya tentera Rom, walaupun mereka memiliki ratusan ribu orang, Islam hanya sedikit, hanya 30 ribu orang. Tetapi waktu kita berperang 7 tahun sebelum daripada itu, pada tahun kedua hijrah, peperangan Badar, kita hanya memiliki 313. Ada yang kata 317, tapi tak ada lah sampai 500-600 itu tak ada lah. Mu'tamad lah, biasa sirah kata 313. 313 orang ni bersama Rasulullah SAW, sebahagian sahabat, katanya belasan, katanya puluh orang sahabat yang tidak memiliki pedang, yang hanya keluar ke medan perang dan berasaskan kepada kayu berbuah tamar, dengan harapan sekiranya pihak sahabat dapat membunuh pihak musuh. Salap dia panggil, barang-barang yang dimiliki musuh diambil untuk diguna bunuh balik pihak musuh. Dan kita hanya ada 4 orang termasuk Nabi di kalangan yang berkuda, dan 8 orang saja yang naik unta, selebihnya berjalan kaki. Tetapi setelah 7 tahun Islam mengalami proses era kemajuan, berperang-perang, Khandaknya, Uhudnya, satu peperangan Tabuk, waktu itu kita sudah ada 30 ribu orang tentera. 30 ribu orang tentera ini, semua tentera memiliki pedang yang bersarung, hingga kena ada di kalangan sahabat pedang yang bertatahkan batu permata. Dan kita telah memiliki 12 ribu orang tentera beruntah,
dan 8,000 orang tentera berkuda. 20,000 berkenderaan, hanya 10,000 berjalan kaki. Kalau dibaca di sudut politik ekonomi, kalaulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan seorang tokoh perancang ekonomi yang hebat, bukan tokoh perancang perjuangan lakan umat yang hebat, mana mungkin dalam masa 7 tahun 30,000 bilah pedang siap untuk ditempa bersama dengan sarung. Mana mungkin anjakan lebih daripada anjakan paradigma daripada 4 ekor kuda kepada 8,000 ekor kuda. Mana mungkin daripada 8 ekor unta kepada 12,000 ekor unta. Ini sesuatu yang amat luar biasa, sebab pemikiran Nabi adalah pemikiran wahyu yang berteraskan juga kepada kekuatan ummah melalui ekonomi. Maka sebab itulah lemahnya umat hari ini, sebab kita tidak menguasai ekonomi. Betapa rapuhnya akidah kita. Anak-anak kecil kita nak makan coklat, anak-anak kecil kita nak makan aiskrim, nak makan cekedih. Malangnya santapan untuk mereka dibuat oleh tangan-tangan yang tidak pernah dibasuh dengan air wudu. Dan lebih malang daripada itu lagi, ulama kita, orang alim kita, tuan guru kita ataupun penceramah ustaz-ustaz kita tidak menyentuh soal ekonomi yang begitu kuat, hinggakan lahirlah daripada tempat-tempat pengajian, daripada pusat-pusat pendidikan, daripada masjid, manusia-manusia yang ingin beli sekilo gula terpaksa merentas puluhan traffic light untuk mencari di mana kedai gula milik orang Islam untuk dia beli. Kerana di sana dia mengaji dalam surau, zakat ini adalah ada hak orang Islam, hinggakan pejabat zakat negeri Kedah untuk menggalakkan ahli perniagaan, ahli perusahaan berzakat, maka diberikan satu sijil muzakki. Di mana-mana permis perniagaan yang mengeluarkan zakat kepada Majlis Agama Islam Negeri Kedah diberikan satu sijil dikatakan muzakki, supaya pembeli, pelanggan di kedai tersebut memahami bahawasanya ini kedai mengeluarkan zakat dan zakat akan dipulangkan kepada fuqara wal masakin dan asnaf-asnaf yang diperlukan. Ini dia panggil rukun dalam agama kita. Sebab itu dah, zakat inilah benda yang paling besar. Kalau setakat kita nak hafai, kita nak baca, dah lama puluhan tahun kita dengar rukun agama yang keempat, keluarkan zakat. Daripada mana zakat nak datang melainkan daripada ekonomi. Sebab tu agama Islam disuruh kita agama yang menguasai, sebab tidak ada border tidak ada satu perbatasan yang memisahkan antara dua kalimah. Kita ni tidak ada kalimah yang ketiga. Kalau kita tidak menguasai, pasti kita akan dikuasai. Mana mungkin yang dikuasai lebih kuat daripada yang menguasai? Pasti yang menguasai itu lebih kuat daripada yang dikuasai. Hari ini apabila kita dikuasai, kita terpaksa mengikut telunjuk yang menguasa kita. Sebab itu jihad yang paling besar yang diperjuangkan oleh persatuan Islam, persatuan pengguna Islam apa semua adalah jihad ekonomi. Dan sepatutnya ini hak kita. Kita bukan bercakap soal resi, sebab agama kita beritahu, membuktikan ketika mana di zaman-zaman dahulu apabila pengurusan ini betul, rahmat ini bukan dapat diterima oleh orang Islam, bahkan bukan Islam juga, tetap dipelihara. Sebab Islam ini adalah agama keadilan. Jadi kesimpulan dalam keempat memberi zakat, kalaulah kita bahaskan kalimah ini dengan begitu panjang, dengan huraian rasanya tak cukup satu jam, dua jam. Sebab dia melibatkan dengan sebuah kehidupan. Jangan kita rasa kita duduk dalam kuliah agama, kita tak ada kena-mengena di luar sana. Sebab siaran raya, di sinilah lidah-lidah di sinilah yang perlu dipanjangkan di luar-luar sana.
Sebab itu kita perlukan kesedaran dan manusia perlukan satu peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan. Seorang tok guru dia tidak akan hebat melainkan dia didokong dan disokong. Nah, contohlah apabila kita dikatakan bergerak dalam jemaah, mana-mana bentukkan permainan yang melebihi daripada seorang. Badminton ada double dia, pingpong ada double, lebih-lebih lagi ramai, dia sangat-sangat perlukan persefahaman. Jemaah perlukan persefahaman. Maka sebab itu kita melihat nah pemain bola sepak, sepasang kaki dia bernilai berjuta-juta, ratusan juta, sampai pemain ada yang harga dia entah mungkin 1 bilion. Nah, sedangkan dalam permainan itu dia seorang tidak diperlukan, tetapi dia diperlukan 11 orang. Sebab tu dia panggil kesebelasan utama. Kalaulah dia seorang di tengah padang, nah kita ni jemaah dalam surau ni Az-Zahra ni ada 11 orang, kita menang. Kita menang, dia seorang dia tak boleh buat apa-apa. Tapi dia hebat sebab nah walaupun dia buat penyudah yang cantik, tetapi dia didokong, disokong, dipertahankan oleh 10 yang berada di belakang. Sebab itu peniaga-peniaga perlukan kita. Pekebun perlukan kita. Kita perlukan mereka. Macam mana jaringan ini nak disampaikan? Ada melalui hubungan ekonomi. Menjadi suatu kebanggaan bila kita keluar daripada masjid. Dah kebanyakan ahli perniagaan di luar sana adalah orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Bahkan kalau dalam masjid kita ini dah ada buka kedai, kios, koperasi perniagaan, nah kita berkewajipan membuktikan bahawasanya semua kita pandai dalam menguruskan ekonomi, kita majukan perniagaan masjid kita. Sebab itulah benda ni perlu dicakap, dicakap, dicakap. Hanya dengan sekali bercakap, manusia, adik-adik yang kecil-kecil, orang yang tua-tua, tak akan kenal siapa dia Ronaldo. Tapi kalau manusia semua bercakap, iklan semua dipaparkan, WhatsApp semua disebarkan, banner semua digantungkan, semua gambar dia, hatta shampoo tak nak kena guna, pupuh gambar dia juga, akhirnya orang kena, wah dia pemain bola, apa kena guna dengan shampoo, apa kena guna dengan ayam milu. Semua digunakan dia. Begitu juga agama kita. Bukan tugas tok guru, bukan tugas tok imam, bukan tugas tok pesiak, tugas semua manusia berhak cakap. Sebab nah, innamal mu'minuna ikhwatun, kita orang salawat. Ini benda kita kena faham. Sebab itulah dah zaman-zaman dulu kita hebat sebab jaringan ekonomi yang kita buat cukup hebat. Hari ini kita lemah, kita tak payah cakap soal tahajud, kita tak payah cakap soal qiyamul lain, soal insan, soal syakhsiah, soal akhlak, soal adab, soal tadarus, soal mari mengaji. Sekiranya industri pemakanan kita tidak boleh kuasai, sebab itulah makanan yang tak elok tak mungkin akan melahirkan jiwa yang elok. Bila mana kita lepaskan tempat-tempat yang penting, industri-industri yang penting dalam menguasai umat kepada orang bukan Islam, mereka tak perlu fikirkan soal halal dan haram, yang penting duit. Soal halal dan haram, halal dan tayyiban, itu adalah soal orang Islam. Sebab itulah kena ada di kalangan kita memberikan kesedaran. Sebab zakat nak beritahu kata inilah sistem yang Islam buat. Apabila sistem ini dikemaskinikan dengan cara yang betul, umat akan menjadi hebat. Nah, maka sebab itulah benda ni dia datang daripada orang alim. Sebab tu kalau orang alim, ustaz, ustazah, penceramah duk bercakap benda ni tiap-tiap kali kuliah, walaupun 2 minit akan sentuh soal ini. Nak tafsir ayat Quran, tafsir lah. Nak cerita pasal hadis, cerita lah. Nak jawab hukum soal itu, orang cerita. Tapi tak lekang daripada melibatkan dengan ekonomi. Sehinggakan manusia Muslim rasa bersalah bila dia nak masukkan minyak dalam enjin kenderaan dia, dia pergi cari petrol pump bukan Islam. Sehingga manusia Muslim bersalah bila dia nak maniskan teh kopi, dia mencari gula pada kedai bukan Islam. Ini cerita bukan bangsa Melayu, ini bukan bangsa Cina.
bangsa Allah Ta'ala buat, dan kita tidak diberi pilih untuk memilih bangsa. Kalau saya ni orang Melayu, nah, saya makanlah buah kurma ganti nasi, saya takkan jadi Arab. Kalau saya ni Melayu, saya minum tiap-tiap hari ayat ginseng, tak pernah saya minum tongkat ali, saya tak akan jadi Cina. Allah Ta'ala berkata, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum qabaila wa syu'uba wa qabaila li ta'arafu inna akramakum inda Allah atqakum. Manusia semua, aku ciptakan kamu lelaki-lelaki perempuan, saya tak pernah minta kepada Allah untuk dilahirkan saya sebagai seorang lelaki, tetapi Allah yang berikan ini hak kepada saya. Seorang wanita tak pernah minta kepada Allah sebelum diciptakan, ya Allah, jangan ciptakan saya lelaki, saya nak jadi perempuan, biarlah saya dipikat, jangan sampai saya yang memikat. Tak ada. Dan Allah beritahu, dia jadikan kita ini berpuak-puak syu'uban wa qabaila, puak-puak bersuku sakat, beretnik-etnik, berqabilah-qabilah, berbangsa-bangsa. Semua ni Allah yang jadikan. Dan Allah beritahu, dan lita'arufu, supaya kamu dapat berkenal-kenalan, menjalinkan hubungan ukhuwah. Dan net, jaringan, hak kita panggil internet, inter ni besar. Nah, lagu tu Inter Milan. Nah, internet besar, jaringannya besar adalah jaringan ekonomi. Jangan kita rasa dah sedap di mulut tapi menderita di ruh. Nah, jangan. Maka sebab itu kita orang yang terlibat dengan sebaran agama, kita kena tunjukkan. Nah, sekiranya ada sahabat-sahabat kita yang jual bahan-bahan keperluan dapur, tempat-tempat pengajian, soalannya dia ni nak cuba bantu kita. Walaupun kita rasa tak ada pilihan, tapi lebih baik daripada kita pergi cari suatu pilihan yang perjalanan kita untuk mendapat pilihan tersebut, kita dicuba dengan bermacam-macam cuba. Yang ni kita dihidangkan keluar daripada masjid surau, ada orang jual kopiah, ada orang jual kicap, ada orang jual tomato yang kita dah boleh beli. Cuma nafsu kita beritahu tidak ada pilihan. Memanglah, sebab dia bukan supermarket, dia hanya buka meja pun. Ini benar. Sebab tu kalaulah kita faham benda ni, sana bercakap, sini bercakap, ekonomi Islam akan mula naik, keberkatan umat akan mula naik. Sebab sampai setiap tahap orang akan bergurun, jangan main-main dengan orang Islam. Dia duduk dekat USJ 9, dia hanya perlukan gula sekilo, cuma dia dengar di hujung telinga dia, gula ini hanya dijual satu kedai runcit di bawah sebatang pokok dekat bukit antarabangsa. Dia hampang. Demi nak dapatkan gula sekilo, dia meretas puluhan traffic light. Kenapa? Kerana di kedai itu aku beli, aku boleh bagi salam, dia boleh jawab salam. Di kedai lain aku boleh beli sebelah rumah, aku boleh beli depan rumah, tapi kedai itu aku tak boleh bagi salam, dia tak boleh jawab salam. Kalau sampai tahap tu, baru betul yang kita duk mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang terakhir sekali adalah kelima, mengerjakan haji ke Baitullahil Haram bagi orang yang berkuasa. Maka bagi orang yang kuasa ni, salah faham, khususnya orang Melayu lama, dia begitu minta, ustaz doalah, nak buat macam mana, tak sampai seru, tak sampai seru. Dia nak sampai seru, dia mudah, kena ambil speka duduk kat menara USJ 9, sakup dalam kepala, serotot bilai bang sekali, insyaAllah lepas tu sampai seru. Apa sebenarnya seru yang dia nak lagi? Kesilapan mafahim, kefahaman yang ada dalam jiwa kita, wajib kita perbetulkan. Haji ini ibadat veteran-veteran perang teluk, dah tua-tua lah. Hatta bila saya sendiri dengan izin Allah Ta'ala dibantu oleh masyarakat di sini dapat tunaikan haji dengan keluarga, seronok pakcik-pakcik yang duduk sebilik satu maktab, Allah ustaz muda lagi man. Bila saya balik situ, orang yang pertama sekali yang saya tegur adalah ayah saya. Sebab dia pi haji dah. Dia pi haji kurang lebih 22 tahun sebelum saya pi haji. Sebelum dia pi haji, tuan saya sendiri tak pernah naik kapal terbang pi haji.
Dia pergi haji dan dia menjadi syekh haji. Hampir 10 kali haji dia bawa orang pergi naik kapal ayam. Dia pun cerita nama kapal tu Hansun, naik dekat di Pulau Pinang tu, lepas tu pergi Port Klang, lepas tu pergi sana lah. Puluhan kali dia pergi ayah, tapi tidak ada satu mulut yang bercakap pada anak muda supaya pentingnya ibadat haji. Kamu kumpul duit, kamu pergi ke Mekah, kamu berdoa kepada Allah. Banyak agenda-agenda hidup yang akan dibuatkan oleh Allah. Akhirnya apa yang dipaparkan kepada masyarakat? Ibadat haji, ibadat orang tua-tua, ibadat haji, ibadat warga mai. Hingga doktrin ini masuk dalam pemikiran anak muda, tak payahlah impun duit nak pergi haji, nanti tua-tua ada peluang kita pergi. Sebab mafahim salah faham manistata'a ilaihi sabila ini tidak diuraikan dengan kepahamannya betul. Anak kita kumpulkan duit nak beli handphone, kumpulkan duit nak beli motor, kumpulkan duit nak beli pakaian, kumpulkan duit nak beli kereta. Tak ada lagi kumpulkan duit untuk tunaikan fardu haji. Sebab generasi yang pi buat haji, dia balik cerita Pak Arab makan kambing, dah sekok makan dua orang. Dia balik cerita makan nasi mandi. Dia balik cerita lampu-lampu kapek dalam Kaabah, dalam Masjidil Haram, Masjid Madinah. Dia balik cerita perangai Pak Arab. Dia tak balik cerita Tok Wan ni duk berdoa rata masjid, Tok Wan duk berdoa rata surau, rata kubur. Orang kata kubur Tok Wali, Tok Wan pergi berdoa. Tapi tak boleh lawan berdoa depan Kaabah. Tok Wan rasa sendiri betapa seronok, betapa besarnya harapan kepada Allah ketika mana Tok Wan angkat tangan berdoa depan Kaabah. Tok Wan berasa manusia ini sama level, tak ada lebih, tak ada kurang, ketika mana kami sama-sama berhimpun di padang Arafah panas terik. Hak ni tak ada siapa balik cerita. Nah, hak balik cerita panggil kena sigung dengan Pak Arab waktu nak menuntang. Hak balik cerita makan. Jadi orang tak rasa kata, nah, doa ni paling syok, paling sedap depan Kaabah. Tapi kalaulah benda ni dicakap pada anak-anak kita, kumpulkan duit, registerkan dengan tabung haji, buka akaun, nah, cepat-cepat. Sebab apa yang Tok Wan nak? Tok Wan dah umur 80, 70, nah, nak berdoa apa sangat. Tapi kalau kamu yang pergi umur 20 ni, entah apa doa kamu nak bercakap dengan Allah Ta'ala. Banyak agenda-agenda hidup yang kamu boleh, tapi tak ada. Inilah yang dikatakan kita hanya mendengar dan benda ni tidak diperhalusi. Menyebabkan orang anggap biasa lagu tu. Orang kata, sebab tu diberikan pula satu hadiah baru, tak dapat seru, tak sampai seru. Nah, seru lagi mana nak sampai? Nak buh, nak corong, nak speka dalam kepala, terkah habis dah baru nak sampai seru. Inilah mafahim kefahaman yang kena dibuka balik. Nah, sebab dia boleh kumpul duit beli tanah, kenapa dia tak boleh jual tanah untuk pergi haji? Nanti dia balik haji nak kena makan tanah pula, tak makan tanah. Sebab tu ini rukun. Bila agama letak ini rukun, bukan syarat, bukan sunat, bukan makruh, maka dia asas yang besar nak bina agama dalam kehidupan seseorang. Tak banyak pun, 5 saja. Nah, sebab tu haji bila dia letakkan dia yang terakhir, bukanlah bermaksud dia yang kurang, bukan. Bukan bermaksud haji ni siapa berasa nak. Nah, macam kita ubah bahasa yang kita nak cakap mudah sikit, tak berasa nak buat kerja haji, lekeh. Salah, kerja haji tu kita boleh buat. Tapi kalau kita ajak orang, mari kita tunaikan fardu Islam, rukun Islam. Kita dengar bunyi kita fardu, macam sembahyang fardu besar sikit. Maka sebab itulah kepahaman ini dia kena buka balik, supaya umat kita faham. Kita bukan tak ada duit, anak muda bukan kita tak ada duit, tapi kefahaman tak sampai kepada mereka.
seolahnya kerja haji ni kerja ibadah orang yang berusia, warga mat. Sedangkan haji dah macam mana solat, macam mana puasa, macam mana zakat, dah semua satu rukun, haji juga ahli rukun. Kesimpulan panjang lagi dalam bab ni kalau dah diulaskan, itulah lima rukun Islam yang secara ringkas kita faham bahawasanya besar kecil. Nah, asas dalam kehidupan kita inilah yang difardukan kepada kita. Mudah-mudahan kita faham kenapa kita diminta mengucap dua kalimah syahadah, apa yang kita nak mengaku. Dulu saya dah hurai, orang kata naik saksi, naik saksi. Nah, kalau sebut naik saksi tu lebih kurang naik tangga juga lah. Naik tangga, naik pokok, naik tangga ni. Dah naik, daripada bawah ke atas, orang panggil naik. Kalau bawah atas ke bawah, orang panggil jatuh, terjun dia pergi. Nah, tapi kalau kita terjemahkan, aku naik saksi dengan maksud, aku sanggup menjadi saksi kerana aku sendiri yang menyaksikan. Itu kuat. Sebab tu bila kita mengucap, kita kata asyhadu syahida yasyhadu asyhadu fi'il mudhari'. Itu bahasa Arab, sastra dia. Nah, hamzah ana, anta bita, nah, wa biya, nah, nahnu bina. Hak tu dia panggil bila datangkan dengan huruf-huruf mudhari'ah, dia fi'il mudhari', asyhadu dhamir kembali kepada ana, kita sendiri. Sebab tu bila kita menjadi saksi, kita tak boleh menjadi saksi bagi pihak orang. Nah, kita mesti menjadi saksi bagi pihak kita kerana kita menyaksikan tanda-tanda kewujudan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, maka kita mengaku Allah itu ada. Ada cakap Melayu, Arab cakap wujud. Nah, nanti kita akan sampai. Maka sebab itu, bila kita sembahyang lima waktu, kita dah mula tegakkan Islam dalam diri kita. Bila kita puasa bulan Ramadan, kita buktikan untuk tegakkan Islam, kalau berlapak, saya bersedia. Ana musta'id. Nah, saya bersedia untuk lapak. Bila lapak pun kita sanggup buat, pasti derma pun kita sanggup bagi. Maka kita keluarkan zakat. Bila kita umat yang mengucap, kita umat yang solat menghadap satu pihak, kita umat yang sanggup berlapar, kita umat yang sanggup bertoleransi, maka Allah beritahu kepada kita, mari aku nak kumpulkan kamu di satu tempat yang tidak ada perkumpulan yang lebih besar daripada tempat ini, dan aku jadikan perkumpulan ini sebagai satu rukun dalam pertemuan kamu, iaitu perkumpulan di Padang Arafah. Lengkap dikatakan rukun Islam yang lima. Daripada mengucap sampai kepada perkumpulan kita di Padang Arafah, di sana kita melihat bahawa Islam ini bukan hak eksklusif orang Melayu. Walaupun satu masa dulu masuk Islam di tanah Melayu bagi orang bukan Islam, orang tak kata masuk Islam. Orang kata Cina masuk Melayu. Zaman-zaman dulu, sebab Melayu dah terkenal dengan sinonim Islam. Melayu dan Islam tak boleh nak dipisahkan. Sehingga kan India masuk Islam, orang kata makluh masuk Melayu. Masuk Melayu sebab Melayu tu Islam. Maka bila kita sampai di sana, rupanya Islam bukan hak eksklusif orang Melayu. Islam hak semua bangsa di dunia ini yang Allah Ta'ala ciptakan. Di situ kita nampak betapa gah hebatnya orang Islam. Barulah kita rasa inilah yang Tok Guru, Tok Imam, Tok Lebai duk mengajak dalam masjid. Rupa di sini kemuncak satu kehebatan. Barulah ketika itu roh kita, roh agama kita kuat. Tapi bila mana kita dibuang dalam soal-soal penyatuan apa semua, dah kita sampai di sana pun kita tidak ada ruh, tidak ada ukhuwah. Sebab pemakanan kita, hasil usaha kita. Jadi benda-benda yang macam ni kena baik-baik. Kemudian setakat itulah untuk cara ringkaslah pada hari ini Musliman Muslimat semua. InsyaAllah kita sambung pengajian akan datang, erti iman. Jadi habislah tentang Islam. Pada kita nak mengaji pula apa dia iman. Kita dengar mudah. Rukun Islam lima perkara ni hak nasyid-nasyid zaman kecil-kecil ni.
siapa pun apa. Tapi bila kita mengaji, kita dihurai, rupanya kita rasa, oi, benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni bukan harga sekupang dua. Nah, ini benda besar yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita semua, dan benda ni rupa-rupanya kita kena jaga. Jadi mudah-mudahan kita faham secara ringkas rukun Islam besarnya, kewajipan kita macam mana nak sharekan. Kalaulah contoh kita pergi makan satu restoran dan masakan dia memang sedap dan kita memang setuju, kenapa kita sanggup share dengan kawan-kawan kita? Awak kau nak makan nasi dagang, kena di sini. Awak kau nak makan mi udang, kena di sini. Awak kau nak makan cakotiau, kena kedai ni. Sebab sebab kita dah makan sedap, kita share dengan orang. Justru itu ilmu juga perlu dikongsikan dengan orang. Sebab apa yang kita dapat, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuliah ilmu yang kita mengaji pada hari ini, nah, betapa besar dia. Antaranya saya tekankan soal ekonomi. Soal macam mana kita nak ubah mindset anak muda kita. Kita tidak halang dia kumpulkan duit untuk beli handphone. Kita tidak halang dia kumpulkan duit untuk beli apa benda yang dia beli. Cuma kita tambahkan sikit aset pengumpulan itu supaya dia kumpulkan duit untuk dia tunaikan ibadah haji. Dan kita targhib, kita motivatekan dia bahawasanya nanti lagi banyak doa-doa mustajab yang kamu boleh doa di tempat orang ramai, dan pasti Allah Ta'ala akan memandang, mengkabulkan doa kamu. Di sana akan berlaku perubahan-perubahan kehidupan kamu. Kamu akan sentiasa meningkat kepada maju. Maju dalam arti kata kamu orang yang bertakwa kepada Allah, sebab kamu akan terasa doa ini kepada Allah diterima. Bukan aku doa dalam masjid di kampung, bukan aku doa atas kubur untuk guru sekian, bukan aku berdoa di surau sekian, bukan aku minta pada ulama sekian, tetapi aku merasakan doa ini diterima ketika mana aku berdoa di hadapan Kaabah. Waktu itu kita akan share dengan orang lain. Semoga syiar mengagungkan Kaabah, mengagungkan syiar Islam ini digembar-gemburkan dalam roh anak muda kita. Mudah-mudahan lahirlah generasi yang kuat untuk mempertahankan agama Allah, sebab ini asas trust dalam membina Islam dalam jiwa seseorang. Sebab tu yang kita mengaji lima rukun ni bukan nak tegak di meja ni, bukan nak letak dalam cawan, bukan nak bagi pada mikrofon, tapi nak bagi dalam hati kita. Hati kita, hati dia, hati semua umat-umat Islam. Apabila kita memiliki hati yang kuat, apa yang Allah minta, apa yang Rasul minta, itulah permintaan hidup kita. Tetapi kalau generasi kita tidak kuat, jiwa kita tidak kuat, Allah Ta'ala minta, kita akan bagi setelah kita bagi permintaan orang lain. Kita bagi last sekali buat kita ada arah, kita pun pergi carilah Tok Guru, sedekah RM10, minta suruh sembahyang hajat. Setelah duit kita habis puluhan ribu dengan cara yang lain, dah, barulah ending kita tak boleh pergi, kena jumpa cari tak mana ada Tok Wali, kot celah-celah pokok pisang kan ada pokok Tok Wali. Dah, duk tapa tu, ha, bagilah RM10 suruh dia sembahyang hajat. Nah, barulah nak menghadap Allah. Walhanya, dah, sepatutnya Allah lah the first tempat yang mula-mula sekali kita beritahu. Jikalaulah roh ini ada dalam generasi anak muda kita, kita akan jadi hebat. Walaupun dimula dengan satu orang, dimula dengan dua orang, sebab permulaan itu permulaan yang berapi-rapi. Kata oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, man laisa lahu bidayatun muhriqah falaisa lahu nihayatun musyrifah. Sesiapa yang tidak ada permulaan hidup dia yang berapi-rapi, yang kuat, yang hebat, yang membakar, pasti ending dia tidak akan menemui kemuliaan yang hebat. Sebab tu kalau permulaan dia itu kuat, hebat, berapi-rapi, maka kehidupannya akan di habisi dengan kemuliaan yang luar biasa. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan izin Allah Ta'ala diselamatkan negara kita daripada cubaan-cubaan wabak yang ada. Kita ni dah banyak dah penyakit, penyakit zahir, penyakit batin macam-macam. Mudah-mudahan marinya kita dan tempat majlis ilmu yang seumpama ini, ya Allah, lapangkan dada, buka pemikiran kita, luaskan hasrat kita, supaya diberikan kesihatan zahir dan batin, dapat meneruskan agenda kehidupan, menyambung kerja-kerja
ajar agama yang ditinggalkan kepada kita. Button yang kita pegang mesti disampaikan kepada generasi seterusnya. Ha? Dan generasi yang seterusnya sebelum menyambut button ini mesti meneruskan langkah dia. Barulah perjalanan kita lancar. Itu yang kita harap kepada Allah dengan berkat pengajian perkumpulan kita ini, diberikan keberkatan ilmu, kefahaman yang sebenar dalam kita menerusi sakit-baki hidup yang mendatangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqina fid din wa alina ta'wil walina sawasimatika ya rahman rahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min al-'ilmi la yanfa'u wa qalbi la yakhsha wa 'amali la yarfa'u wa du'a illa yusma. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil 'alamin.